Lomba panjat pinang menjadi salah satu jenis perlombaan khas dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia setiap tahunnya. Secara umum, lomba yang melibatkan lebih dari 3 orang dalam satu kelompok ini biasanya dilaksanakan pada siang hari. Namun apa jadinya jika lomba panjat pinang digelar pada malam hari? Seperti yang dilakukan warga RT7 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi ini, mereka tampak antusias ikut lomba panjat pinang pada malam hari. Hal ini dilakukan selain ramai, juga stamina peserta yang mengikuti lomba dipastikan tidak banyak terkuras karena cuaca malam cenderung dingin. Malam seperti ini, Pak. Nah, di samping malam kan cuaca dingin. Ini ya, tidak menambah semangat anak-anak murid kita lah. Lain pada yang lain, biasanya memang siang. Oh gitu ya, tahun-tahun sebelumnya siang, Pak. Ya. Ini sengaja diadakan malam. Meski dilaksanakan pada malam hari, namun selama kurang lebih 3 jam berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, belum terlihat satupun kelompok yang berhasil meraih puncak pohon pinang, sehingga hadiah dikembalikan kepada panitia. Andi Lantoni, Jambi TV.